Rizky Billar diduga melakukan kekerasan terhadap sang istri Lesti Kejora akibat ketahuan berselingkuh. Hal ini berbuntut pada pelaporan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 29 September 2022. Dalam video lama yang diunggah oleh keduanya, Lesti sempat mengungkapkan tak akan memberikan maaf bila Rizky Billar berselingkuh. Pernyataan itu disampaikan oleh Lesti dalam video di akun Leslar yang diunggah pada 15 September 2022. Dalam video tersebut, tampak Billar dan Lesti sedang melakukan tanya-jawab mengenai hubungan rumah tangga mereka. Kemudian, Rizky Billar mengajukan pertanyaan soal perselingkuhan. Lesti sempat terdiam, kemudian menjawab, tak akan memaafkan. Jawaban tersebut disampaikan oleh Lesti secara singkat sambil menatap wajah sang suami. Billar merayakan alasan Lesti tak memberi maaf jika Billar berselingkuh. Lesti kemudian mengatakan, perselingkuhan merupakan hal yang tak bisa dimaafkan. Lesti kembali menegaskan dirinya berkomitmen untuk tidak memberikan maaf dan kesempatan. Diketahui Rizky Billar disebut telah melakukan kekerasan dengan membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan tersebut dilakukan diduga dipicu karena Rizky Billar ketahuan berselingkuh. Hal itu diketahui dari surat laporan yang dibuat oleh Lesti Kejora. Dalam surat tersebut juga dijelaskan secara rinci kronologi KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Billar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!